Orang yang ada rasdun teruk masa solat bersin berturut-turut 6-7 kali, adakah membatalkan solat sebab masa bersin ada bergerak berkali-kali? Yang pertama, jika dia banyak, pertama dia dimaafkan dulu sebab dia bukan sengaja, dimaafkan. Tapi jika bergerak tu dah rupa dia macam tak, macam bukan orang sembahyang dah. Kalau orang tengok tak macam sembahyang dah dia, maka batal. Bersin dah, yang tak berhenti-henti, asalnya dimaafkan selagi ada rupa sembahyang. Tangan duduk sini masih lagi maaf. Tapi kalau orang tengok, Hashim, Hashim mana pula? Tak jadi. Kan? Sampai orang tengok apa benda dia buat tu? Bukan, kan? Maka dah tak nampak rupa sembahyang, baru batal.